Assalamualaikum. Hai semuanya. Nah, sekarang tuh gak usah jauh-jauh beli tahu aci di Tegal. Sekarang kita bisa membuatnya di rumah. Rasanya tuh enak banget. Acinya itu lembut, tidak alot. Dicocol sambal kecap seperti ini tuh makin mantap ya teman-teman. Nah, ini juga cocok banget untuk ide jualan. Yang penasaran dengan resep tahu aci? Yuk, mari kita buat sama-sama. Bismillah, pertama-tama kita siapkan dulu 13 buah tahu kuning. Nah, tahu kuningnya ini kita belah jadi dua seperti ini. Kemudian yang bagian tengah kita sayat-sayat ya. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan tahu kuningnya bisa kita sisihkan dulu. Untuk bahan acinya terdiri dari 200 gram tepung kanji atau tapioka, 20 gram tepung terigu supaya tidak alot, 1 sendok teh kaldu jamur, 3/4 sampai 1 sendok teh garam, 3 buah bawang putih yang sudah saya haluskan, dan yang terakhir ada 350 ml air mendidih. Kita aduk sampai tercampur rata sampai adonannya kalis ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Resep Erlita, silahkan subscribe dan tekan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jika sudah, terima kasih. Adonan aci sudah kalis, selanjutnya kita masukkan secukupnya daun kucai. Kalau tidak ada daun kucai, bisa ganti dengan daun bawang ya. Nah, ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, acinya bisa kita taruh di atas tahu yang sudah kita sayat-sayat tadi ya. Nah, ini kita taruh di atasnya seperti ini sambil diratakan. Seperti ini hasilnya, lakukan cara yang sama sampai semuanya habis. Dan jangan lupa di tahap ini kita sudah memanaskan dulu minyak. Dan ini minyak gorengnya sudah kita panaskan di api sedang. Selanjutnya bisa kita masukkan tahu acinya. Memasukkan tahu acinya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jika terlalu banyak nanti acinya akan lepas. Dan tahu acinya ini kita goreng sampai matang. Jangan lupa dibalik ya supaya matangnya merata. Dan jika tahu acinya sudah mengapung seperti ini, bisa kita bolak-balik dan kita goreng sampai matang. Nah, jika acinya sudah kering berarti sudah matang ya. Selanjutnya bisa kita angkat. Masya Allah, tahu acinya cantik ya. Alhamdulillah, tahu aci khas Tegal kita sudah jadi. Yuk, mari kita icip bagaimana rasanya. Jangan lupa dicocol sambal kecapnya ya. Nah, satu resep ini menghasilkan 26 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, beneran enak banget. Acinya itu empuk, tidak alot. Pokoknya teman-teman wajib cobain tahu aci ini ya. Dijamin semua keluarga pasti suka. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.